kita saksikan kotak dua antara tim biru dan tim hitam. Main. Iya, bola sementara dikuasai oleh tim. Cap 24 cap lah. Oleh tim biru di Tio Alaba. 23 langsung tiup lah. Masih Tio Alaba. Umpan saja terlepas kepada Ozil. Umpan lagi dari Rwanda. Tio Alaba lagi kembali menguasai bola. Umpan lambung. Oh, sama pengabdian. Ada Iyong yang pemain dari Liverpool saudara. Muhammad Bujur kan? Iya, Iyong Muhammad Bujur. Hah? Ipan Jamorano. Sariki Ade. Kenapa, Dek? Yang mempunyai gelar banyak. Bung Iyong. Dimajui kamera nih, nah. Yang punya speed 99. Iya, dia terlewati. Tio Alaba masih bola. Tio Alaba. Umpan saja kepada Rwanda. Pemain dari Swedia ini. Rwanda, masih Rwanda. Umpan lagi pada Konsekur. Ah, dipatahkan saja oleh Bung Kiji Kustik. Maafkan aku. Ding. Ding. Ada Rey Ojil di sana sendirian, Rajil di kolong lobi nanti. Dibalikan saja dari Wanda lagi. Dibayang-bayangi oleh Fuadi. Minta. Yo Alaba lagi, umpan masuk ke depan. Manis. Bola masih melambung di atas Mister Gawang dari kiper the best kita yang punya responsibility 99, Oliver Kahn, saudara-saudara. Tahun 80-an sangat ciamik dan sangat bersinar pada tahun itu. Jangan disetting lah. Layang mentato. Oke. Kapten Agung. Ya, pemain dari Sarawak. Malaysia saudara Kuala Lumpur. Pongki lagi. Masih mencari ritme permainan tim hitam. Bagaimana Bung Anas permainan ciamik dari tim kuning barusan tadi baru saja kita kayaknya kan fokus ulang masih tak onet deh onet aku nih onet gimana onet ya no pembagi ada satu gore. Lagi nih komentator nah ada satu lagi nih kosong Tio Alaba ternyata Bung Hitam Firman Muller striker dari Jerman kiper hari ini abai gemoy memposisikan strategi untuk di belakang saja menjadi stopper sangat disayangkan. Gimana Bung Adit penampilan dari tim kuning barusan saja yang diperkuat kiper Adit Hendro Kartiko. Tanganlah tolong ha? Tangan aduh palang semua aja umpan derja ya sementara masih 0-0. Bungki minum apa tadi jadi kena audisi saya kok hari itu tadi itu kok minum jahe ada jahe. Jadi kita audisi saya ke Ferry. Kita tahan Ferry. Oke. Apa lagi? Ada Iyong ini, Iyong. Ipan Jamorano. Masih Iyong. Umpan saja Iyong kepada Hakan Sukur. Hakan Sukur sendirian. Umpan saja kepada Rwanda. Rwanda menguasai bola. Dikepi saja. Shooting bahapar Rwanda. Shooting bahapar. Dibayang-bayang oleh Ome. Rwanda anak ke depan. Ada Puadi sendirian. Umpan Puadi. Keluar satu bola. Bagus ya. Iya. Sangat berbahaya. Serangan balik dari tim hitam saudara. Masih Puadi. Puadi sendirian. Yang makan saja oleh Ancor Tolak saudara. Lihat kawan awas, Rey. Buka kiri, Bang. Pantau masanya aku tunggu di sana. Ah, salah pengertian Abang Mokmen, Abang Karing saudara. Tidak ada ampun bagi Bang Mokmen. Harus. Inyong dari Rwanda lagi sendiri dari Rwanda dari sayap kanan. Shooting bapal. Melebar di samping kanan gawang dari kiper Oliver Kahn. Tendangan sangat keras dari Rwanda pemain dari Swedia ini saudara. Yang berjuluk Kastrum pada tahun 90-an. Abai pemain dari Papua Nugini masih abai sendirian. Abai dari Papua Nugini. Umpan kepada. Ada Fuadi sendirian dari sayap kiri. Ah. Berusaha melewati Tio Alba. Masih abai. Ada Firman Muller di sana. Sangat tenang. Iya, bola tinggalkan lapangan upacara terlebih dahulu ya Bung Antapai. Bung Antapai kepada Bung Kijing Stik ya. Buatmu menangis. Masuk, Pak. Sedih. Open apa, Bang? Tenang. Open crossing dari Kapten Agung. Hitam. Namun dipatahkan saja oleh stopper belakang dari Tio Alaba. Bung Antapai Bang Mukmin. Yuk. Dapat Rey, lari Rey. Ojil. Dari Rwanda. Masih Rwanda. Rey Ojil lagi sendirian. Rey Ojil.
Swedia diselesaikan saja oleh Ray Oji. Sangat tenang, pemain yang sangat tampan ini dan keren. Di counter terdepan, selesai shooting apa? Abai, pemain 13 tahun dari Papua Nugini, saudara. Iya, rupanya abai sangat ketakutan, saudara. Untuk membobol kiper dari Ancor Toak. Dari Rwanda lagi, dari tim biru lagi. Kenapa dari Rwanda? Diamankan saja. Me buka lagi, me buka lagi. Aku kita yang main oleh Panja Morano. Aten satu. Ada lagi Ome. Umpan terlepas daripada abai. Masih abai. Dapat. Oh, tidak semudah itu melewati Alba, saudara. Buangan tahi dari apa? Iya. Hampir saja. Oh. Kiper. Oke, Kapten Agung dipatahkan saja lebah pemain. Bang Mul sangat cepat, sangat tidak ketakutan Bang Mul, dimain-main Bang Mul kalau saja umpan lagi terlepas, maksudnya kepada Hakan Syukur, terlalu deras umpan silang dari Firman Muller, sangat berbahaya. Serangan balik dari tim buru, Bung Anas, bagaimana tim kuning tadi Bung Anas? Hehehe, kok iya benar aja lo? Tidak bagus. Iya Firman Muller, masih Firman Muller. Eh, lonjak kan nyenak nendang tadi masuk ke Jepang, cuman ada kawan di tengah nih. Isi. Dio lambat ke depan. Masih melambung di sebelah Mister Gawang dari Wali Perkan. Iya, Bongki Jigustik. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Kini ding 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 ding. Hop. Aku harus berdiri. Bang Pongki semangat, Bang Pongki. Bang Pongki sendirian, sangat cepat Bang Pongki. Tidak ketakutan umpan terlosan saja kepada abai dengan 13 tahun dari Papua Nugini. Umpan bapak kepada Bu Ade. Ah, sangat cepat, sayang sekali. Sangat deras umpan dari abai segitiganya, abai. Terlalu merandam. Dan Agung membentur Tio Alaba, saudara-saudara. Hitam. Tut. Langsung saja membentur Tio Alaba, hampir saja dipatahkan saja oleh Ancor Toak. Umpan Jamorano, Iyong Jamorano, masih Iyong. Tunggu, performa dari Iyong Ipan Jamorano, saudara-saudara. Itu pacangan jadi status seminggu. Semingguan, saudara. Ya, Ame, bisa lari Ame, bebenya ya. Biru. Pelanggaran tim biru. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Abai. Yang pastinya Kapten Agung. Kondisinya apaan kita? Mari kita saksikan. Abai gemoy. Siapa yang akan memperebutkan tendangan bebas? Yang mempunyai free kick 99. Pemain 13 tahun. Abai Sapir. Dari Papua Nugini tentunya. Inilah. Apakah akan menyamakan kedudukan 1-1? Mari kita saksikan. Abai Sapir pemain dari Papua Nugini 13 tahun. Ya, Abai. Tendangan Abai, Kapten Agung. Mantap sekali tipuan. Dua kampung tertipu saudara ini. Ada Puade. Awas. Puade. Tangan top binding. Main dari Qatar. Main dari Oman, adiknya mana? 30 detik. Rwanda. Ray lagi kembali. Yang masuk long. Sendiri yang pasti hilang Ray Oji. Diamankan oleh Oliver Kahn, Kapten Agung di capping saja sangat cemek Kapten Agung. Umpan saja kepada Abai pemain dari Papua Nugini. Ah, pelanggaran. Ditumbuk saja oleh Firman Muller. Terakhir. Iya. Mari kita saksikan. Iya, sampai kiper maju wasit, wasit maju. Mari kita saksikan terangan terakhir diberikan oleh wasit. Dari pipa Pongana Serseban. Ya, ini apakah angka arah langit ataukah angka siang? Langsung saja arah langit, saudara-saudara.